Ini Fadilah Syekh Lora Kiai Haji Muhammad Ismail Al Khalil. Lora ini sepengetahuan Al Fakir itu khusus dalam bicara ya, beliau Hafid Mulana Syekh Syekhi Masyayihi Jawa Fi Asr Wahid Dahri Al-Alamah Waliyullah. Karena dalam kitab Yaqdul Farid Min Jawahir Asanid Syekh Muhammad Yasin Al-Muslim Alamuddin Al-Muslim ya, Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Fadhil langsung beliau untuk jatuhnya beliau ini, untuk jirnya beliau langsung disebut Waliyullah ya. Muttafaq ala wilayatih Waliyullah Abu Imran Muhammad Khalil Al-Alamah Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Kirim Al-Bangdalani Al-Maduri Al-Jawa. Ini Allah tidak ada yang lebih syaraf mulia, lebih kemuliaan kedatangan beliau ini. Saya sebenarnya pas mendengar itu gemetar, sebenarnya kita barukan aja. Ini terus terang, mohon maaf sekali lagi para ahli ulama berkhusus di sini ada mu'alim. Mu'alim aja itu tidak harus mu'alim. Mohon maaf nih tuan guru, sebenarnya tuan guru. Jadi mohon maaf kemudian para asatidz yang lagi dari biasa saya belum majlis ada titik tidak biasa ada Habib dan Mahbub Habib balik mulai hela ada guru kita orang tua kita ke Amalusi ya natal boleh hayatihim jami'an semua guru-guru kita mudah-mudahan beliau itu sehatkan Allah SWT sehingga kita bisa ambil barokah dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Fatih tidak ada yang kalah karena terus terang ini amal menjabal kumul jabal di atas puncaknya para apa ulama yang di sini ada menunya cucunya dari bulan apa namanya syahr syahrnya. Jadi Imam Sufyan Tsauri mengatakan bahwa al-isnadu as-sanadu silahul mu'min fa idza lam yakun lahu sanad fa kaifa yuqatil aw fa bima yuqatil. Jadi sanad silsilah keguruan itu apa senjatanya orang yang beriman. Ya kan kalau enggak punya senjata terus mau perang pakai apa? Itu sanad. Kemudian juga Imam Yazid bin Zuraid mengatakan bahwa jadi amma salul ladzi yatlubu amra dini bila isnadin amma salil ladzi yartaki as-sabah biduni as-sullam. Jadi kalau orang belajar ilmu agama tanpa sanad, tanpa silsilah keguruan, termasuk ke jalur beliau, ya, jalurnya pakai beliau orang yang semuanya, ya, semua sekalian itu kayak orang naik atap kloteng nggak pakai tangga gitu, nggak mungkin ya. Ya juga banyaklah itu yang membakar mula al-Qur'an dan juga mengatakan al-Isna wa bil-Isna di yu'arafu al-hadisul maudu bin ghairi dan ma'rifatuhu min furudil kifayat bahwa sanad itu ya apa namanya dengan sanad bisa tahu nih hadis palsu, hadis lemah dan sebagainya ya kan, maka termasuk hukumnya fardhu kifayah. Juga Imam Syafi'i dia mengatakan dalam risalah bahwa kita naik kita pakai tali. Masalul ladzi yatlubul haditsa bila isnadin kama sal hatib bilaidin yahmilu hasmata hatabin wa fihi af'a wa huwa la yadri. Jadi orang yang nyari ilmu agama ngaji tanpa sanad tanpa silsilah guru itu kayak orang nyari apa namanya kayu bakar gitu di malam hari kan gelap tuh terus dipikul sama dia taunya di dalamnya ada ularnya juga tahu dia. Ya. Jadi ini mumpung di sini ada Masya Allah ada cucunya Waliullah Khalil Bangkalan ini kita kesempatan mencari berkahnya. Ya kalau perlu saya izinkan saya mencium kakinya. Benar. Ya kalau Imam Bukhari, Imam Muslim ketika datang Imam Bukhari ya Ustadzal Ustadzin, ya Qabibal Hadis bi'ilalih, izan li nuqabila rijlaik. Ya ketika Imam Muslim kedatangan gurunya Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badis bin Bukhari Maulahul Jufi itu izinkan saya kata Imam Muslim untuk mencium kaki engkau gitu. Ya itu luar biasa dan mereka mendapat keberkahan ilmu karena tabarukan dan adabnya dengan gurunya. Dan saya baca di dalam Al-Fakir baca di dalam kumpulan sanadnya saya Yasin yang dari jalur Jawa
yang ulama Jawa itu beliau waktu tahun 90-an datang ke Jawa Timur pesantren-pesantren, beliau mengijazahkan kumpulan sanad atau sabat namanya asbat. Kalau sabat itu kumpulan mu'alif, kitabnya sampai ke mu'alif. Nah, kalau sampai ke Rasulullah sanad. Nah, jadi dalam sabatnya itu disebutkan bahwa itu ada sekitar 21 kitab. Ya, ada Ihya, ada Tamhid Jamaluddin Al-Asnawi, ada Risalah, ada Al-Urus, semuanya itu kebanyakan itu saya baca dari Syekh Yasin itu jalurnya beliau dari Syekh Ali. Jadi kami dari muridnya Syekh Yasin, saya saat-saat Rizik Jawi, saat Hasani, beliau dulu hadis kami di Al-Azhar, beliau dari Syekh Yasin dari Mbah Maksum, Muhammad Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi. Ya, beliau dari gurunya Syekh Khalil. Syekh Khalil dari gurunya kadang-kadang dari Syekh Mahmud Kanan Al-Falimbani, kadang-kadang dari jalur satu lagi itu Syekh Nawawi Banten. Jadi Syekh Khalil Bangkalan muridnya Syekh Nawawi Banten. Masya Allah luar biasa, beliau juga menguruskan apa namanya di provinsi ini ya Syekh Nawawi Banten. Ya, jadi dari gurunya Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Asy Al-Falimbani, dari gurunya ya, terus sampai Zain Qadhi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari gurunya Ibrahim Al-Waqani dan dari gurunya lagi sampai ke Ibn Fahar Al-Is Ibn Furat Al-Ma'ruf Ibn Furat, dari gurunya Nurawi, dari gurunya sampai ke Mu'alif. Kalau kitab yang salah satu-satunya yang saya fakir tahu itu Umdatul Ahkam dari Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu jalur sanadnya dari Syekh Khalil. Dan itu ada sekitar 20 kitab atau kita 20 fan dalam kumpulan sanadnya Syekh Yasin. Artinya bahwa ini luar biasa. Ini keberkahan yang luar biasa. Ini termasuk keberkahan sanad ulama Nusantara. Jadi sanad ulama Nusantara salah satu pusatnya ada di Dato' beliau. Ini kesempatan dong. Makanya tidak ada bandingannya, maka kesempatan yang paling besar bagi kita malam hari ini untuk mengambil berkah sebesar-besarnya dari beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan dapat cahayanya dari kakak beliau, sampai dari guru-gurunya, ya silsilatul isnad sampai ke Rasulullah SAW, agar kita dikumpulkan mudah-mudahan di akhirat nanti fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir ma'alladina anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasbuna ulaika rafiqan. Sekian, mohon maaf sekali lagi yang fakir suruh adab ini terserang aja, tapi dipaksa karena guru kita Guru Syahrudin, jadi yang penting ada katanya begitu ya. Ya udah, saya ada ini, mohon maaf sekali lagi.